واستيفي روتين بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته الحمد لله حمد الشاكرين اللهم صل على محمد وعلى اله وإخوانه والتابعين اما بعد Rabbi syrah li sadri wa yassir amri wa 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. <coughs> Hadirin hadirat pemirsa Ruas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga semuanya berada dalam kondisi kesehatan keprimaan. Mudah-mudahan semuanya berada dalam kesehatan sehat wal afiat semuanya insyaallah amin ya rabbal alamin. Nah, pada kesempatan <coughs> hari Jumat yang berberkah ini insyaallah kembali kita akan melanjutkan tadabbur Al-Qur'an, mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kalamullah yang merupakan wasilah untuk menambah keimanan kita dan amal soleh kita insyaallah. Nah, pada kesempatan siang hari ini kita masuki tema-tema yang utama dari Al-Qur'an surat At-Taubah. Islam hadir sebagai rahmatan lil alamin. Yaitu bagian yang kedua. Para hadirin hadirat pemirsa Rosti yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kita menggambarkan bahwa Al-Qur'an itu adalah seperti kotak yang penuh dengan kebaikan ya. Jadi segala sesuatu dalam Al-Qur'an ini adalah sebuah kemuliaan atau banyak kemuliaannya. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun ayatihi ulul albab. Kitab Al-Qur'an ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam penuh dengan berkah penuh dengan kebaikan penuh dengan ilmu para hadirin hadirat pemirsa lostif yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala maka kewajiban kita adalah Liadabaru ayatihi mari kita mengkaji mempelajari ayat-ayatnya karena Al-Qur'an ini diturunkan selain untuk dibaca dan dihafal adalah untuk kita amalkan Nah, para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulama kita mengatakan terkait dengan Quran surat Sad tadi bahwasanya Al-Qur'an itu adalah miftahu lil ulum wal ma'arif. Al-Qur'an adalah kunci untuk mendapatkan ilmu, pengetahuan yang di dalamnya terdapat berbagai macam kebaikan-kebaikan. Barang siapa yang terus mentadaburi mengkaji Al-Qur'an ini, maka hatinya akan menjadi hati yang sehat, hatinya akan bertambah keimanannya dan otomatis kalau keimanan kita baik bertambah maka amal soleh pun akan bertambah para hadirin yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah maksud dari diturunkannya Al-Qur'an untuk kita mengamalkannya. Nah, diantara antara surah Al-Mubarakah para hadirin hadirat pemirsa Rawas yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. ya antara tema-tema yang utama dari Al-Qur'an surat At-Taubah ini adalah al-alaqah bain al-muslimin wal musyrikin wa bi ra'i. Al-Qur'an ini turun 14 abad yang lalu. Ketika itu di kota Mekah ada surat-surat Makkiyah, ada orang-orang musyrikin. Kemudian turun juga di Madinah seperti itu, masih ada rongrongan serangan intimidasi dari orang-orang musyrikin. Kemudian dari orang-orang Yahudi maka tentunya kaum muslimin selain dari memperbaiki alaqah komunikasi interaksi dengan Allah Subhanahu wa taala maka mereka juga berinteraksi dengan sesama manusia. Nah, dalam at ini luar biasa menggambarkan bagaimana sih seharusnya kita bersikap, berinteraksi dengan orang-orang musyrikin terutama bagi mereka yang masih memerangi, mengusir, memusuhi kaum muslimin. Para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Al-Quran sudah menginformasikan kepada kita ya Para pemirsa Ruas TV Walan an Yahudu Nasara Hatta Ternyata permutu, permusuhan ini sirak ya Permusuhan, pergolakan dan pergulatan ya Antara hak dan batin itu Maldin ila Akan terus ya Berlanjut sampai hari kiamat kelak Sebab itu kita harus mempunyai sikap yang jelas Sebagai kaum muslimin sebagai orang-orang yang bertauhid, bagaimana kita berkomunikasi dengan orang-orang musyrikin yang seperti ini? Yang pertama adalah at-tabaru Ya, qalbiyan wa mimma ya'taqidun. Terhadap orang-orang musyrikin kita berlepas diri dari person-personnya, ya, dari manusia-manusianya, wa mimma dan dari keyakinan-keyakinan ya, buruk mereka keyakinan-keyakinan kotor mereka kita, kita pun berlepas diri para hadirin hadirat oleh Allah Subhanahu wa taala dan ini disebutkan dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 1 yang sudah kita sebutkan kembali kemarin ya pertemuan sebelumnya wa da'ud billahi minallah Allah rasulnya berlepas diri dari orang-orang musyrikun begitu pula ya kaum muslimin wa wa tapi di satu sisi selain kita berlepas diri ya hati kita kemudian terhadap perbuatan mereka terhadap ya para pelaku kesyirikan tapi di satu sisi kalau selama interaksi itu misalkan ada perjanjian damai ya waktunya misalkan satu tahun maka Rasulullah mengajarkan kepada para sahabat kepada kaum muslimin kepada kita semua adalah untuk wafa untuk menjadi umat-umat yang jujur yang menepati janji-janjinya baik sesama kaum muslimin maupun dengan orang-orang non Islam, kalau dengan orang non-Islam saja kita harus menjaga janji kita Perjanjian kita Akad-akad kita Maka apatah lagi dengan sesama kaum muslimin Apatah lagi dengan saudara-saudara kita Apatah lagi dengan istri anak-anak kita Apalagi dengan orang tua kita Maka harus lebih dijaga Janji-janji kita Para hadirin hadirat yang oleh Allah SWT Dapat dalam Al-Quran Surat at taubah Ayat 4 dan ayat 7 Kemudian Di antara hak-hak berinteraksi dengan ya orang-orang musyrikin secara khusus dan umumnya ah, ahlul kitab atau non Islam adalah Da'watuhum ilal hak. Watawasobil hak, watawasobil sobar Agama Islam ini bukan agama sekadar wawasan, sekadar hablum minallah. Tapi agama Islam ini adalah agama rahmatan lil alamin. Namanya alam dunia. Jadi kebaikan ini harus tersebar ke seluruh penjuru dunia. Dengan apa? Dengan dakwah dakwah melalui media daring seperti ini, melalui mimbar-mimbar Jumat, ta'lim ta'lim, melalui tulisan, buku, jurnal dan sebagainya. Masing-masing kita memiliki kewajiban untuk berdakwah. Kulluna du'at. Setiap kita adalah da'i. Para hadirin hadirat pemirsa ruas tipi yang dimiliki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka minimal satu ayat itu harus kita dakwahkan. Maka kita sudah menghafal minimal tujuh ayat al-fatihah. Itu harus kita ajarkan kepada diri kita tadaburnya. kepada istri anak-anak istri kita untuk kita bisa mengajarkan mereka al-fatihah ini bagian dari dakwah dan kepada ya orang-orang non Islam bahkan disebutkan ketika mereka ya ke, ditangkap ya kalau kaum muslimin menjadi tawanan maka kita pun memberikan hak-hak dakwah kepada mereka perdengarkan ayat-ayat al-quran maka luar biasa pelajarannya ulama kita mengatakan kalau dalam kondisi perang kemudian ada tawanan di situ disyariatkan untuk mendakwahkan Al-Qur'an minimal dalam tanda kutip dengan memperdengarkan ayat Al-Qur'an maka bagaimana kondisi dalam kondisi kita seperti di Indonesia ini aman aman nyaman tidak ada alasan untuk tidak berinteraksi dengan Al-Qur'an tidak ada alasan untuk tidak membuka Al-Qur'an maka kalau sebagian kita mengatakan ustaz saya ini sibuk minimal Batasan minimal berinteraksi dengan Al-Quran adalah Dengarkan Al-Quran itu Ada MP3 kita kan Ada headset kita Sambil mengendari kendaraan Memasak di rumah ibu-ibu Kalau tidak sempat membaca Membuka Al-Quran Minimal kita menggunakan kedua telinga kita ini Untuk menikmati lantunan Murotel Ayat-ayat Al-Quran yang begitu merdu Para hadirin hadirat Pemirsa Ruas TV yang dimiakan oleh Allah Subhanahu Ta'ala Nah ini ya ayat pertama tadi Allah Rasulnya Dan kita bermutabaah Mengikuti Allah dan Rasulnya Untuk menyatakan proklamir Ya memproklamirkan Ya pemutusan hubungan Dengan orang-orang musyrikin Dengan orang-orangnya maupun perbuatannya Kemudian selanjutnya Perhadimakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pada pekan sebelumnya sudah kita sebutkan Ustaz kenapa dalam membaca surat At-Taubah ini tidak ada basmalahnya. Bismillah dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Adapun surat At-Taubah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan al-basmalah aman. Inti dari makna Bismillahirrahmanirrahim itu adalah keamanan. Adalah kasih sayang. Para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala wa bara'ah nazalat bisayf Adapun ya surat Baroah atau bahin di antara sabab nuzulnya adalah kaitannya dengan perang, kaitannya dengan pedang, kaitannya dengan ketegasan. Ya oleh sebab itu katanya tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian selanjutnya pada ini oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya ayat selanjutnya adalah atau bahayat 4 terkait dengan tetap menjaga ya perjanjian perjanjian di antara kita baik ya, sesama kaum muslimin maupun dengan orang-orang non-islam illal ladzina ahadtum minal musyrikin thumma lam yankusukum shay'an wa lam yudahiruu alaikum ahadan faatimmu ilaihim ahdahum perintah Allah Subhanahu wa taala faatimmu sempurnakanlah penuhilah ya ilaihim kepada mereka ahdahum perjanjian mereka dengan mereka ila muddatihim sampai batas waktu yang telah disepakati ditentukan innallaha yuhibbul muttaqin sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa jadi memenuhi janji itu bagian dari simat karakteristik orang-orang yang bertakwa dan di sini dalam Al-Qur'an kalamullah Allah mengungkapkan kecintaannya kepada orang-orang yang bertakwa yang mengamalkan segala perintah Allah dasari dengan ilmu dan meninggalkan perintah Allah dasari dengan ilmu. Maka di antara faidahnya para hadirin pemirsa Ruas TV yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, innallaha yuhibbul muttaqin. Ta'biru an hubbika bahwasanya kita mentakbir mengungkapkan kecintaan kita kepada sesuatu kepada seseorang itu tidak mengurangi esensi nilai dari bukti cinta itu sendiri. Jadi memang cinta itu perlu bukti. Mengingkana hubu la taatahu innal muhibba liman yuhibbu muti. Kalau engkau mencintai seseorang, engkau akan berkorban untuknya, memberikan sesuatu yang dimintanya. Jadi kalau terjadi misalkan di sebuah tempat, mohon maaf ya, terjadi mohon maaf pembunuhan seorang kekasih oleh kekasihnya yang lain, katanya kekasih pacarnya itu sebetulnya adalah cinta yang palsu. Karena sekiranya dia mencintai seseorang, dia akan menjaganya, tidak mungkin akan melukainya. Jangankan membunuhnya ya. Melukai perasaannya saja, dia akan menjaganya. Begitulah orang-orang yang mencintai sesuatu dan seseorang. Begitu pula Allah mengungkapkan kepada hamba-hambanya, Inna Allah yuhibbul muttaqin. Seolah-olah Allah memerintahkan, Jadilah wahai hamba-hambaku kalian orang-orang yang bertakwa. Maka cintaku akan berlabuh kepada kalian para pemirsa Ruas TV yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cinta itu perlu diungkapkan dengan kata-kata, perlu dibuktikan dengan berbagai macam usaha. Para hadirin hadirat mekan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk mencintai Allah dan rasulnya. Buktikan dengan mencari ilmu, buktikan dengan keimanan, buktikan dengan amal soleh para hadirin yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang keenam وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّهُ إِسْلَام Dalam kondisi peperangan genting di sana ada darah di sana ada pedang di sana ada pertempuran di sana ada maut sudah di depan mata kita tapi tetap Islam ini mengajarkan adab-adab dan etika yang terbaik Sepanjang zaman para hadirin hadirat pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada orang-orang dari lawannya tertangkap menjadi tawanan, tetap dicana ada hak-hak tawanan. Tidak ada mutilasi, tidak ada intimidasi, mereka tetap didakwahi. Bahkan diberikan suguhan ya, yang terbaik yaitu kalamullah, bahkan ketika mereka meminta jaminan keamanan, ablig huma mana. Kaum muslimin mengantarkan ke tempat yang paling aman para hadirin hadirat yang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah para hadirin meken oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian selanjutnya dalam ayat keenam ini isma'u kalamilah min asbabil hidayah. Hidayah yang kita minta setiap harinya dalam Al-Fatihah dalam surat kita. Ihdina siratal mustaqim. Ihdina siratal mustaqim ya Allah tunjukilah kami kepada hidayah Islam. Tunjukilah kami kepada hidayah Tauhid. Tunjukilah kami kepada hidayah keimanan dan amal soleh. Tunjukilah kami kepada keistiqomahan sampai maut ini menjemput. Itulah makna hidayah. Dan ternyata di antara sebab hidayah adalah mendengarkan Al-Quran dan memperdengarkan Al-Quran kepada orang lain. Perhatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai orang non-Islam pun harus tegak hujah kepada mereka. Jangan sampai sekarang tahun 2022. Saya tidak pernah mendengarkan Al-Quran. Saya tidak pernah mendengarkan Islam. Saya tidak pernah mendengarkan hidayah. Padahal semua di channel Youtube. Sudah banyak tentang Islam. Tentang indahnya Islam. Tentang Al-Quran. Tentang iman. Tentang ihsan. Dan rukun-rukunnya. Dan itu semua adalah bagian dari menegakkan hujah. Kepada seluruh alam wain ahadu minal musyrikin astajaraka fa ajirhu. Kemudian selanjutnya para hajim yakin Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. mu'anidin minhum yasudduna 14 abad yang lalu. Ketika kaum muslimin mempunyai power kekuatan. Dan harus disempurnakan agama Islam ini menjadi agama yang kafah udhulu Udhu fi silmi kafah. Maka bagian dari dakwah itu adalah adanya jihad. Adanya kita. Jadi peperangan itu adalah bagian dari dakwah dan bukan ya hadap tujuan para hadirin makan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in nakatsu aymanahum min ba'di ahdihim wa ta'anu fi dinikum faqatilu kufr innahum la la'allahum yantahun. Jadi ada-ada saja. Mereka selalu mencerca, mengingkari janji. Itu diantara sifat-sifat kemusyrikan dan kesyirikan ya yang menjadikan mereka selalu tidak memegang janji-janji mereka bahkan mereka itu harus diberikan efek jera maka Allah menyuruh kaum muslimin waktu itu ya waqatilu aimmatal maka perangilah pemimpin-pemimpin orang kafir itu para hadirin yang oleh Allah Subhanahu wa taala dan para oleh Allah Subhanahu wa taala kenapa ada yang dalam ayat tersebut ya disebutkan pemimpin-pemimpin orang kafir saja yang harus diperangi apa, -apa? maksudnya seperti itu Ternyata maksudnya adalah at-ta'an fid din kufrun. Mencela, mencerca, mencaci maki, memperolok-olok ajaran Islam, syariat Islam adalah boleh jadi menyebabkan seseorang kepada kekafiran para hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengatakan salat lima waktu itu tidak wajib. Tidak ada dalilnya katanya dalam Al-Qur'an pelaksanaan salat lima waktu dan lain sebagainya. Hati-hati. Al-ta'an fi Islam kufrun. Jangan sekali-kali memperolok, mempermainkan agama Islam ini. Boleh jadi menyebabkan seseorang yang murtad tanpa disadarinya. Para hadirin hadirat pemirsa resipi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya, bahkan di dalam kiroah yang lainnya, innahum la dalam riwayat yang lain, innahum la imana Ya. Aiman, janji, iman, keimanan. Tidak ada imannya, katanya orang-orang yang suka memperolok, olok agama Islam. Fa ya, anta fakul hasbi la ilaha illahu. Nah ini ayat yang terakhir sudah kena, pernah kita bahas. Katakanlah hasbi Allah ketika mereka berpaling tidak mau menerima dakwah ini, selauklah katakan bagian dari ya tawakal kita adalah mengatakan hasbi Allah. La ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul adhim. Cukuplah Allah. Ya, yang menanggung yang menjamin kita semua ya tidak daya dan upaya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala Rabbul Arsyil Adim. Nah, para hadirin yang oleh Allah Subhanahu wa taala sudah kita sebutkan bahwasanya barang siapa yang mengucapkan hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa Arsyil Adim di pagi hari tujuh kali, di sore hari tujuh kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupi kehidupan dunianya dan akhiratnya para hadirin hadirin yang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah doa juga yang dibaca oleh ya pada peristiwa Gulam Ashabul Ukhdud itu ya. Seorang dai yang akhirnya dipanah ya, dipelipisnya. Ketika raja itu sangat dolim dan mengaku sebagai Tuhan, membuat parit-parit bagi orang-orang yang beriman, Ukhdud, maka dai-nya ini si Gulam ini ya, dibawa ke atas gunung dia cuma mengucapkan hasbiallahu la ilaha wa la wa gunungnya langsung bergetar semua pasukan yang membawa dia semuanya mati kecuali dia datang lagi ke raja tersebut ayo katanya bawa lagi ke ke lautan ke tengah laut dia mengucapkan doa ini lagi bergetar lagi itu perahunya ya kapal lautnya sampai hancur dia selamat lagi luar biasa ini doa mari kita perbanyak Hasbiallahu Allahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Kemudian selanjutnya para hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ya. taala. Nah, sekarang bagaimana pengajuan tahan terkait dengan Islam rahmatan lil alamin dan dalam wujud toleransi dari interaksi kita, alaqah kita dengan orang-orang non-Islam, kaum musyrikin ya terutama kita berada di Indonesia ini perhadin-hadat dimakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala maka pengejuantahnya adalah toleransi jadi toleransi ini sebetulnya wujud dari nilai-nilai keislaman toleransi adalah saling menghormati toleransi toleransi adalah saling menghargai antar individu dengan individu yang lain maupun dengan individu dengan kelompok kelompok dengan kelompok ya untuk menghadirkan perdamaian dan ke beragaman. apatah lagi di, di Indonesia itulah toleransi nah di Indonesia ini ada beberapa keyakinan beberapa suku ras ya warna kulit bahasa ya berbagai macam jenis makanan maka toleransi ini para hadirin hadirat pemirsa ruas TV harus kita pahami dengan baik harus kita mewujudkannya dengan baik karena tanpa toleransi konflik akan kembali terjadi perpecahan antar golongan, individu dan sebagainya. Oleh sebab itu kita harus memperbaiki toleransi agar hubungan yang positif antar umat beragama di Indonesia ini bisa ter terjalin. Nah, sebagian ya para peneliti kita mengatakan bahwa toleransi ini diibaratkan seperti baju ya yang dapat dilipat dan dibawa kemana-mana. Adapun agama Islam ini dianalogikan seperti lemari yang tidak dapat dilipat dan dibawa kemana-mana secara sembarangan. Ya. Oleh sebab itu kita harus memahami toleransi dengan baik Toleransi bukan berarti pemeluk agama yang lain Misalkan agama Buddha Sama-sama sholat di masjid ya Melaksanakan sholat di masjid dengan kaum muslimin Dan sebaliknya kaum muslimin juga ikut beribadah Di kuil-kuil Akan tetapi Toleransi yang hakiki adalah kita saling menghargai Ketika ada umat ibadah lain beribadah maka kita tidak mengganggunya sebagaimana kaum muslimin ingin menerapkan Islam yang kafah dalam pribadinya, dalam amalannya Dalam keluarganya Harus dihargai dan tidak boleh Mencampur adukan Satu agama dengan agama yang lain Satu keyakinan dengan keyakinan Yang lain Lakum dinukum waliyadin Itu sangatlah jelas dan tegas Para hadirin hadirat yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Nah lihatlah Al-Quran dan As-Sunnah ya, Mengajarkan kita untuk saling menghargai Berbagai macam perbedaan yang ada Berbeda bukan berarti berpecah, berperang, dan berkonflik ya. Sebagaimana ada yang mengisyaratkan ya pelangi itu indah karena berbeda-beda, iya. Tapi kalau sesama kaum muslimin tentunya persatuan lebih baik daripada perbedaan itu para hadirin hadirat makan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Hamka ayah Buya Hamka dalam tafsirnya Al Azhar mengatakan berinteraksi dengan kaum muslimin dalam hal muamalah, perdagangan, bertetangga itu dibolehkan. Apatah lagi di Indonesia bukan negara perang. Kita ini negara yang aman. Maka berjual belilah dengan mereka. Kemudian bertetanggalah dengan tetangga hak-hak tetangga yang baik para hadirin hadirat dimikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita dalam masalah akidah tidak ada kerjasama. Tidak ada pencampur adukan dalam masalah ibadah terutama dalam hal-hal kejahatan yang mereka lakukan kita tidak mentolerir ya dan berlepas diri dari mereka dan perbuatannya termasuk ya korupsi kolusi nepotisme penjualan narkoba ya ya dan lain sebagainya wal dan para oleh Allah Subhanahu wa taala dan itu semua adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Kemudian yang terakhir, bagaimana sih tata cara untuk menjadi muslim yang menjunjung tinggi nilai toleransi dan tasamuh ini ketika kita berbeda keyakinan dan agama yang pertama adalah tidak mengganggu orang lain yang sedang beribadah sesuai dengan agama dan keyakinannya jadi kalau di sekitar kota kita misalkan kita sebagai kaum muslimin sebagai mayoritas ada masjid kemudian di kota tersebut misalkan ada gereja ya vihara dan lain sebagainya kuil maka tidak boleh kita mengganggu peribadahan mereka. Sebagaimana ketika kaum muslimin menjadi minoritas misalkan di sebuah pulau, tidak boleh juga menyengajakan ketika khutbah Jumat kemudian diputar misalkan suara musik keras-keras ya. Karena merasa kaum muslimin minoritas. Di Indonesia ini luar biasa kaum muslimin mayoritas dan tidak pernah me, ya, mengkerdilkan itu ya orang-orang yang minoritas di Indonesia ini para hadirin hadirat yang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, yang kedua adalah tidak berkata buruk, mengejek, menghina orang lain, baik menghina sukunya, agamanya, tuhannya, bahkan tidak boleh diejek dalam Al-Qur'an, karena akan menyebabkan mereka akan me, ya, mengejek Tuhan kita pula. Para hadirin dan hadirat yang Allah Subhanahu wa ya. Ta'ala, jadi menjaga apa? Menjaga lisan, jadi kita fokus untuk bisa menghargai sesama manusia termasuk masalah keyakinannya. Kemudian ketiga adalah saling menghargai antara pemimpin dan orang-orang yang dipimpin. Ini juga penting. Dan tidak semenang-menang melakukan memperlakukan orang lain. Jadi para pemimpin jadilah pemimpin yang adil. Yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala dalam kebijakan-kebijakannya memihak kepada masyarakat yang telah mendukungnya, yang telah mendoakannya, maka jadilah pemimpin yang adil. Pemimpin yang membuat peraturan-peraturan yang terbaik untuk kemaslahatan umat dan bangsanya. Begitu pula para rakyat jadilah rakyat yang sam'an wa ta'atan pada para pemimpin tentunya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saya yang bisa kami sampaikan mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita semua menjadi kaum muslimin yang bagian dari rahmatan lil alamin. Mari kita menjaga agama keyakinan kita, menjaga diri kita, kehidupan kita, menjaga keluarga keturunan kita, menjaga harta-harta kita karena itu bagian dari ya ajaran Islam dan bagian dari rahmatanil alamin. Wallahu taala ala walam, wa mudah-mudahan ada manfaatnya. Allah menambahkan iman, takwa dan amal soleh bagi kita semua. Terima kasih atas segala perhatiannya para pemirsa Rus dan kami tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته